الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين الذي إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والتمسك بالإسلام في كل حين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأحذركم من مخالفة أمره ونهيه في كل أمر صغير وكبير. لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا Syiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semua nikmat yang ada pada kita, termasuk nikmat iman dan Islam, juga menganugerahkan kepada kita untuk bisa merampungkan ibadah Ramadan yang istimewa tentunya. Ramadan di tengah wabah corona, meski kita diuji kesabaran dengan mengikuti protokol kesehatan sehingga lebih banyak di rumah, namun insya Allah tidak mengurangi kualitas ibadah kita. Dan hari ini kita bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang semoga membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat radhiyallahu anhum, serta siapa saja yang mengikuti mereka pada mengikuti dengan baik hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini pula kami menyampaikan wasiat kepada diri kami dengan seluruh jamaah untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya sebagaimana diperintahkan dalam firman-Nya: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Masa bulan penuh kita berpuasa, namun kemenangan yang hakiki bukanlah semata kita mampu menahan makan dan minum serta segala hal yang membatalkan puasa selama bulan suci. Subhanahu wa ta'ala firmankan, hasil yang diharapkan dapat diraih oleh orang-orang yang berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu la'allakum tattaqun. Agar gembleng sebulan penuh mengerjakan puasa dan segala amal ibadah di bulan ini, murka dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Caranya dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Pengertian takwa tersebut sebagaimana Allah karena takut terhadap azab Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Dari penjelasan itu dapat kita pahami ketakwaan haruslah totalitas dalam segala aspek kehidupan. Jadi takwa bukan hanya di tataran individu. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lihatlah dengan keimanan dan ketakwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum mampu mengubah masyarakat Arab unggul. Kemudian wilayahnya terus meluas hingga menaungi seluruh jazirah Arab. Negara yang diwariskan beliau sallallahu alaihi wasallam ini kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para khalifah sesudahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sistematik sebagian negara bangsa tersebut menerapkan sistem kufur kerajaan dan sebagian lainnya menerapkan sistem kufur demokrasi. Semua rezimnya bila tidak terjadi antek adaya kapitalis jadi antek komunis. Sedangkan di negara-negara yang mayoritas berpenduduk kafir, kaum muslim terus-menerus ditindas secara fisik. Muslim Kashmir disiksa di Hindu India. Muslim Uyghur ditindas habis-habisan oleh komunis Cina. Muslim Rohingya oleh Buddha Myanmar. Dan kaum muslimin lainnya yang bernasib serupa di berbagai belahan dunia. Bahkan di Timur Tengah, minoritas Yahudi Israel di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin yang tersekat dalam banyak negara bangsa sangat luas menjajah muslim Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Kegiatan itu menjadi ujian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tiada pilihan lain selain berjuang bersama mengembalikan Islam sebagai solusi kehidupan, baik untuk individu, kelompok, negara dan hubungan luar negeri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin, ingatlah perubahan hanya akan terjadi ketika ada keinginan untuk berubah. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka mau mengubah apa yang tidak ada pada diri mereka. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah, Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina nurina maulana Muhammadu salim radiyallahu tabaraka wa sadatina asyafi rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharr. Allahumma aj'al 'amalana 'amalan salihan mutaqabbala wafiqan bi ahkamika wa khalisan li wajhik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min jizyil dunya wa adhabil akhirah. Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wa junun wa judami wa shay'in asbam. Allahumma janibna hadhal wabaa kuruna wa irfa'hu anna. Allahumma janibna hadzal wabaa kuruna wa irfa'hu 'anna. Allahumma janibna hadzal wabaa kuruna wa irfa'hu 'anna. Allahumma irfa' 'anna al-wabaa wal balaa wal ghalaa wal fahsha wal fitan ma dhahara minha wa ma batan innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa naghfiruka wa nu'minu bika wa nahla'u man yafzuruk. Allahumma azibil kafarat ad-dina yasusuna an sabilik wa yukadzibuna rusula wa yuqatiluna awliya. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ayadhil syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ana wa a'da' ad-din wa khdul man khadala wa qatal al-mu'minin ya رب العالمين. اللهم إنا نسألك دولة الخلافة الراشدة على منهاج نبيك تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفر وطغيانه برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير الناشرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.